Dengan hormat kami undang kepada Bapak Profesor Dr. Haji Zakir Sabara, ST.MT.IPM, ASEAN Engineer. Bapak Ibu peserta Rakernis SDM Polda Sulawesi Selatan, perkenalkan nama saya Zakir Sabara. Dari nama jelas saya anak polisi, Bapak Ibu. Saya yang ada di kepolisian saat ini, yang mohon maaf saya sedikit mengambil ide dan gagasan mantan Kapolrestabes Makassar angkatannya Pak Karo yang mengembangkannya dengan restoratif batinia. Jadi di mana polisi, lebih khusus kepada penyidik, ketika melihat sebuah kasus tidak selalu memandang dari sisi pidana saja, tetapi setiap masalah harus dipahami duduk masalahnya, harus dipahami latar belakangnya kenapa peristiwa pidana itu terjadi. Untuk itu, mengetahui peristiwa pidana, mengetahui latar belakang peristiwa pidana terjadi, maka kita akan melahirkan polisi-polisi yang humanis. Semakin banyak polisi yang humanis, masyarakat akan mencintai polisi itu sendiri. Setelah mendengar tadi paparan Prof, luar biasa, mulai dari sejarah sampai bagaimana polisi maju, luar biasa paparan Prof. Pertama saya tanggapi mengenai masalah CCTV tadi. Ulangi, bagaimana kami menguji independensi dan integritas anggota Polri dalam melakukan tugas pokoknya di era yang saat ini. Saya mau sampaikan ke Pak Prof, mohon izin tadi Pak Prof menyinggung masalah penempatan jabatan di khususnya yang ada di fungsi SDM. Perlu Pak Prof ketahui bahwa di Polda Sulsel sudah ada assessment center. Satu kata kuncinya kalau saya Pak Kabak, SDM Pak, standar penerimaan polisi kita memang harus juga meningkat. Tolong coba dievaluasi di Bintara, coba dicek SMA-SMA unggul di Sulsel. Seberapa banyak dari SMA unggul ini mendaftar di polisi Pak? Itu salah satu ukuran kita. Kalau SMA-SMA unggul ini mau masuk jadi polisi, berarti polisi menjadi pilihan nomor satu. Itu tadi yang saya takutkan. Jangan sampai orang yang mau menjadikan pelarian, jadi polisi mungkin lebih cepat aku kerja. Standar perekrutan kita memang harus menyesuaikan dengan kebutuhan institusi polisi ke depan dan masa sekarang dan masa yang akan datang. Lagi terima kasih kami ucapkan kepada semua teman-teman kita pada hari ini, Bapak Profesor Dr. Insinyur.